Agramas BM106 ya, double decker. Di Suliro Tunggajaya Bruja, teman-teman. Nusantika. Di susul nampaknya double decker Rosalia Indah X Armada Borlindo ya. Menuju terminal Polis Plot Nagara ya, memasuki menuju terminal Polis tertahan sinyal ya. Melintas PO Muji Jaya Mas Bagus X Strong. Berjaya tim Gawali Tuan Malang ya, Prima Jasa dengan body Avante. Tim Pekalongan nih teman-teman, Hercules dengan julukan Mahasura. Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Fikri Nabil ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya sudah berada di area Taman Benteng Betawi teman-teman ya. Tepatnya di depan persis stasiun Tanah Tinggi teman-teman. Nah, di sini saya akan hunting ya armada angkatan pagi yang melintasi di area Taman Benteng Betawi ini ya. Biasanya keluar masuk dari Terminal Polis teman-teman ya. Dari sebelah sana itu dari Terminal Polis ya. Dan untuk yang di sebelah sana itu ke arah Terminal Kalideres teman-teman. Oke, seperti apa untuk video pada pagi hari ini ya. Saksikan terus videonya sampai tuntas teman-teman ya. Selamat menyaksikan. Sudiro Tunggajaya dengan julukan Ina melintasi Benteng Betawi teman-teman. Tampak di seberang ada Agramas. Oke, ini ada Sudiro Tunggajaya dengan julukan Aqua ya, melintasi di Taman Benteng Betawi. Dan di seberang nampak ada Agramas. Ini ada Harapan Jaya ya. Dan di depan sana udah ada Sudiro Tunggajaya dengan julukan Ina ya. Ini jam 5:30 pagi ya. Saya sudah standby di area Benteng Betawi ini teman-teman. Ada Sumber Jaya teman-teman ya, SJ05. Dan tampak di depan melintasi Sudiro Tunggajaya Bruja teman-teman. Tampak dari seberang ada PO Haryanto ya. Dan di belakangnya ada Rosalia Indah double decker. Menuju terminal Polis ya. Nah, di sini menurut saya spot terbaik teman-teman ya, bisa hunting bus sekalian hunting KRL teman-teman ya, jadi jos. Oke, ini ada Agramas BM106 ya, double decker. Tujuan Wonogiri ya untuk trayeknya. New Santika melintasi area Taman Benteng Betawi.
Untuk cuaca pagi hari ini cukup cerah teman-teman ya. Jadi enak banget nih untuk hunting pagi hari ini. Sudiro Tunggajaya ya. Ini nggak tahu ini untuk julukan apa teman-teman. Untuk treknya sih Merak Ponorogo. Oke, tampak dari depan ya, ada armada PO Haryanto 164 dengan julukan Demang teman-teman ya. Ini kalau nggak salah menuju Madiun ya. Nampaknya 3 armada sekaligus ya, konvoy teman-teman ya. Ini berdikari, di belakangnya ada Sumber Jaya. Dan di belakangnya lagi ada PO Haryanto HR082 ya. Luar biasa, konvoy 3 armada sekaligus. Oke teman-teman, selanjutnya ini ada armada Sudiro Tunggajaya dengan julukan Bruja ya. X armada Borlindo ya. Luar biasa, ketemu juga akhirnya ya. Disusul nampaknya double decker Rosalia Indah teman-teman, Volvo B11R. PO Muji Jaya. Ini kalau nggak salah tujuan Jepara ya. Oke teman-teman, selanjutnya ini ada armada Laju Prima 187 ya. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Oke teman-teman ya, saya ini huntingnya juga ditemani oleh Mas Edi ya. Untuk nama channelnya itu Autobus Channel teman-teman ya. Jangan lupa di subscribe juga teman-teman. Prima Jasa dengan body Avante, tim Kalidres Bandung. Gunung Harta Tronton teman-teman ya, menuju Terminal Forest Plot. Dan ini dia KRL melintasi Selanjutnya ini ada Gunung Harta lagi teman-teman ya, tim Malang GHTS 031. Tampak dari depan ya, PO Muji Jaya. Tujuan Jepara ini ya. Dan nampak di belakangnya ada PO Hando ya teman-teman ya, memasuki ke arah Terminal Polis Pelawat di Malang ini ya. Oke, tampaknya ini ada Harapan Jaya Jakarta Madiun. Oke teman-teman, ini selanjutnya ada armada BJW ya, Tronton. Untuk BJW ini tujuannya Jepara teman-teman ya.
Oke, selanjutnya ini ada armada Agramas dengan julukan Poseidon ya. BM109. Dan tampak di seberang ada Harapan Jaya yang tadi ya, yang melintasi dengan tujuan Madiun. Oke, selanjutnya ini ada armada PO Haryanto dengan julukan Miracle melintasi di putar balik Taman Benteng Betawi, teman-teman. Luar biasa ya, dikasih lampu dip. Tampaknya di belakangnya ada armada New Santika Barkolit ya, dengan tujuan akhir Jepara. Tampaknya disusul ya, ada PO Muji Jaya tim Jepara melintasi Taman Benteng Betawi, teman-teman. Oke, selanjutnya ini ada PO Handoyo dengan tujuan Malang ya, berbodi SR2. Dan ini baru masuk. Tampak dari seberang ya, ada armada Gunung Harta menuju Terminal Paris ya. Sudiro Tunggajaya dengan julukan Sagara ya, memasuki menuju Terminal Paris. Tampaknya kereta tertahan sinyal ya. Oke, teman-teman, ini jam 6:30 pagi ya. Baru melintas PO Muji Jaya Mas Bagus Ekstrem. Jos. Oke, selanjutnya ada armada Muji Jaya lagi, teman-teman ya. Dengan tujuan akhir Jepara ya. Salut banget sama drivernya, teman-teman ya. Dikasih sapa. Tampak dari seberang ada armada Sudiro Tunggajaya. Gak tau ini untuk julukannya apa nih. Sudiro Tunggajaya dengan julukan New Kimora ya. Ini ke arah Terminal Paris, teman-teman. 6:30 pagi. Langsung suas. Nampaknya ada armada Mayora ya, diberangkatkan dari Terminal Paris ini, teman-teman, tujuan Blitar ya. Oke, teman-teman ya, jam 7 kurang ada Sudiro Tunggajaya dengan julukan Sagara melintasi area Benteng Betawi ya. Dan di belakangnya terpantau ya armada Rosalia Indah SHD151 melintasi area Taman Benteng Betawi ya. Luar biasa ini, teman-teman. Momen spesial ini ya. Pertama kali hunting di sini. Nampaknya ada Gramas BM030. Sumber Jaya tim Kawali. Yuk. Tanggerang Kawali, teman-teman. Nampaknya di belakangnya ada armada Sudiro Tunggajaya dengan julukan New Kimora Pesona Kota Ngapak. Luar biasa, teman-teman ya. Nampak di depan ada armada Sudiro Tunggajaya ya. Kurang tahu untuk julukan apa, dan di depan saya ini ada STJ dengan julukan Kaaba ya, menuju Terminal Paris ini, teman-teman, jam 7 pagi. Selanjutnya Murni Jaya tim Wonosari melintasi area Taman Benteng Betawi jam 7 pagi ya. Jam 7 pagi melintas juga ya armada PO Haryanto tim Pekalongan nih, teman-teman. Hercules dengan julukan Mahasura. Oke, teman-teman ya, mungkin sampai di sini dulu ya untuk video untuk pagi hari ini ya. Dikarenakan sudah mulai sepi sepertinya armada yang keluar ya. Jadi saya tutup sampai di sini ya. STJ KB melintasi area Taman Benteng Betawi ya. Tujuan Ponorogo. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai tuntas, teman-teman ya.
Dan jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, serta subscribe-nya agar channel ini semakin berkembang untuk kedepannya, teman-teman ya. Oke, saya tutup dulu ya, saya akhiri. Terima kasih.